Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Muaji Melodies. Oke, di video kali ini aku bakal lanjutin tutorial yang kemarin ya. Yang kemarin kan tutorial intro lagunya Aye ya, yang lagu Malaysia, yang berjudul Satu Nama Tetap di Hati bagian intronya. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tutorial tag vokalnya ya, melodi nada vokalnya. Karena biar teman-teman bisa mainin instrumen lagu ini ya, dan bisa menambah wawasan dan sekalian buat belajar bermain melodi ya. Oke, langsung saja untuk bagian verse yang pertama seperti ini. Main dari senar 4 fret 9. Ini ya. Pelannya seperti ini. Ini fret 7 kita slide ke fret 9 ya. Aku ulangi. Kemudian berikutnya, ini dari senar 4 fret 8. Ini fret 4 ya, slide ke fret 5. Aku ulangi. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke verse yang kedua untuk melodinya seperti ini. Dari senar 4 ya, fret 9. Ini ya. Ini senar 3 fret 9 ya, slide dulu ke fret 11. Kemudian balik ke 9. Aku ulangi. Kemudian berikutnya, dari senar 3 fret 9 ya, kemudian senar 2. Ini fret 7. Ini senar 2 fret 5, kita slide ke fret 7. Kemudian ke fret 3. Jadi seperti ini. Oke, bisa diikuti ya. Kemudian selanjutnya, dari senar 3 fret 7. Ini fret 6, kemudian fret 4, senar 2 fret 2.
Selanjutnya pelannya seperti ini. Ini fret 3 kita slide ke fret 5. Oke, jadi seperti itu untuk bagian verse yang kedua. Kemudian kita langsung masuk bagian ref yang pertama. Untuk melodinya seperti ini. Ini dari senar 3 fret 7 ya. Kemudian senar 2 fret 5 slide ke fret 7. Ini dari senar 3 fret 11 ya. Ini senar 2 fret 10 slide ke fret 12. Oke, aku ulangi lebih pelan lagi. Kemudian berikutnya dari senar 3 fret 6. Ini ya, senar 3 fret 9. Kemudian senar 2 fret 8 kita slide ke fret 10. Aku ulangi dari sini ya. Kemudian kita masuk ref bait yang kedua untuk melodinya seperti ini. Bagian ini sama. Masih sama ya. Oke, sampai di sini. Kemudian ini dari senar 3 fret 12. Senar 2 fret 10 kita slide ke fret 12. Ini fret 7 ya. Aku ulangi. Ini senar 3 fret 11. Pelannya seperti ini. Kemudian ini ya, dari senar 3 fret 7.
pelannya seperti ini. Aku ulangi dari sini ya. Kemudian, atau teman-teman bisa menggunakan bending setengah, bebas ya, terserah teknik teman-teman aja. Kemudian, ini dari senar 3, fret 9. Terakhir di senar 3, fret 11. Kemudian senar 2, fret 10, kita slide ke fret 12. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk tutorial tek vokal lagu Satu Nama Tetap di Hati. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.